Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah bukan rahasia lagi kalau rokok mengandung nikotin yang sangat membahayakan kesehatan, tetapi masih banyak saja orang yang merokok. Nah, kebiasaan merokok tersebut dipastikan bisa memicu berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk memberitahu kalian semua bagaimana cara mengurangi berbagai dampak negatif dari rokok tersebut, baik itu perokok aktif, mantan perokok, ataupun perokok pasif. Yang kita butuhkan adalah 2 buah wortel segar. Potong kecil-kecil 2 buah wortel segar yang kita gunakan. Wortel biasa kita gunakan untuk membuat sayur dan juga sangat baik untuk kesehatan mata. Jika kalian adalah seorang perokok, apalagi perokok berat, maka tentu penting sekali untuk membersihkan paru-paru kita dari berbagai racun, entah itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita dan juga membersihkan paru-paru agar menjadi bersih kembali, kalian bisa mengikuti video ini hingga selesai. Kemudian, masukkan ke dalam blender wortel yang sudah kita potong-potong tadi. Selanjutnya, tambahkan 1 buah jeruk lemon, kita ambil airnya saja. Masukkan ke dalam blender dan kita jus bersama-sama dengan wortel tadi. Saatnya ambil gelas, kemudian tuangkan wortel yang sudah kita blender untuk mengeluarkan zat beracun dari dalam tubuh kita, terutama di paru-paru. Maka konsumsi jus yang sudah kita buat ini pada saat pagi hari sebelum sarapan. Lakukan kira-kira 30 menit sebelum kalian akan sarapan pagi. Jus ini memiliki khasiat untuk menghilangkan zat beracun dari dalam tubuh. Selain itu, juga bisa membantu membersihkan ginjal, hati, dan juga usus. Bagi seorang perokok berat, tentu hal ini sangat penting. Setiap hari kita merokok, maka lakukanlah minimalnya 1 minggu sekali kita membuat minuman sehat seperti ini, agar badan kita pun tetap terjaga kesehatannya. Dan tentunya jika kalian bisa berhenti merokok, itu sangat bagus sekali dan memang lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua sahabat-sahabat saya. Akhir kata, saya mohon undur diri. Terima kasih dan semoga bermanfaat.